saya Muhammad Evan. Saya di sini selaku ketua tim ekskavasi penyelamatan situs Gemaan yang berada di Dusun Kedawung, Desa Gemaan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Kami bersama tim baik dari BPCB dan juga dari Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto dan juga Komunitas Desa Gemaan. Nah, ini sedang melaksanakan kegiatan tersebut selama 6 hari dari tanggal 7 sampai 12 Februari 2022. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu kegiatan yang didanai oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM dari Malang, yaitu LPM Kaloka, yang bergerak di bidang kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dari LPM ini mengajak kerjasama dengan BPCB, Diskutar Pura, Kabupaten Mojokerto, beserta Komunitas Desa Gemaan. Oh ya, sebenarnya dari informasi masyarakat bahwa situs ini sudah ditemukan tahun 80-an ya. Dia makan 1996-an. Nah, kemudian BPCB sudah pernah melakukan ekskavasi di sini tahun 2003. Namun pada waktu itu belum sampai kepada struktur yang ada di gunungan tanah ini. Nah, kemudian tahun 2016 pernah disurvei oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada waktu kegiatan survei permukaan. Dan kemudian BPCB telah melakukan kajian sonasi situs-situs yang ada di kawasan cagar budaya nasional Trowulan ya. Dan ini situs Gemaan ini sudah dilakukan sonasi. Target kali ini kami menampakkan struktur yang ada di gunungan tanah seperti itu ya. Dengan target waktu selama 6 hari tadi. Nah, kemudian sebenarnya di sini ada indikasi-indikasi struktur yang lain, termasuk juga dari hasil penelitiannya ekskavasinya BPCB yang diberikan pagar. Nah, itu perlu dilakukan tahap berikutnya.
jadi hasil ekskavasi di situs Kumaan ini berupa struktur seperti candi ya. Itu dengan terap tangga berada di sisi timur. Selain itu, kemarin di hari yang ketiga kami menemukan prasasti ya, yang berada di sisi dalam dari sudut timur laut di struktur ini. Kita pertama perlu adanya ekskavasi lanjutan untuk mengetahui komponen-komponen bangunan atau struktur yang ada di sini. Selanjutnya perlu adanya upaya pelindungan dengan pengatapan ya, untuk melindungi struktur jangan sampai rusak karena faktor alam seperti hujan maupun di negara terbuka itu ya. Nah, kemudian perlu perawatan secara rutin ya, dan nanti bisa dari kabupaten bisa mengangkat juru pelihara dari warga lokal untuk memelihara secara rutin gitu. Nah, selanjutnya bisa dilakukan kajian dan ketindakan juga pemeliharaan, sehingga dari sisi perlindungan cucak budaya ini aman dan lestari. Kemudian bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk wisata budaya, edukasi budaya, dan nanti untuk kesejahteraan warga Desa Kemang. Subscribe sekarang. Like sekarang.